Yo guys, welcome to my new video. iPhone 16 Pro dan juga Pro Max akan dilancarkan tak lama lagi dah. And apa yang kita dapat tahu so far in terms of dia punya upgrade dan juga software apa yang diletak dalam version yang akan datang. Aku tak nak sembang panjang, tapi a short and simple video untuk korang sendiri faham apa yang sudah leak, apa yang dirumuskan dalam satu video ni, supaya korang sendiri tahu patut jual ataupun tidak iPhone 15 dan juga 15 Pro untuk dapatkan yang baru 16 and above. Okay, so now kita akan mulakan satu-satulah. iPhone 16 Pro sebenarnya dirumuskan untuk terima charger yang lebih pantas, yang lebih laju. Ada sebab sebenarnya. Tapi sebelum tu, korang kena tahu yang kelajuan speed yang di-aim oleh Apple kali ni adalah 40 watt. So kalau korang pengguna kepada iPhone 15 Pro dan juga Pro Max, korang tahu yang dia punya wattage tu boleh naik sampai 29-30 watt. So dinaikkan kepada 30 watt untuk bagi charger ni lagi laju dapat charge full korang punya smartphone. Especially bila sekarang, Apple sebenarnya dia dah aim untuk charge telefon korang kepada 80% sahaja. Dia tak recommend kalau korang charge 100% sebab dia nak keep bateri tu tahan lebih lama. That's why korang akan nampak dalam iOS 18 akan ada option untuk korang turunkan bateri percentage bila korang charging tu, sama ada 90, 80 ataupun 70%. Tapi benda ni significant upgrade ke? Kalau ikutkan, yes, iPhone jarang terima charging speed yang laju macam apa yang Apple buat dalam iPhone 15 Pro dan juga Pro Max, especially bila dah berubah kepada USB Type-C kan. So dia punya MacBook boleh naikkan sampai 100 watt. Kenapa iPhone tak dapat nak dinaikkan juga? Next, kita cakap tentang redesign iPhone dalam series yang baru ni. Kalau kau nak tahu, iPhone 15 Pro Max dia memang kekalkan design yang sama je macam iPhone 12 yang ke atas. Dan kali ni juga sepatutnya akan sama sahaja dia punya design. However, kalau korang pergi yang dekat non-pro, biasanya korang tengok dia punya kamera tu macam like bersilang kan, nampak pelik kan. Tapi aku rasa macam Apple just nak buat benda tu rasa macam berlainan sikit daripada design iPhone yang lain. So dia buat rotation macam tu, design yang pelik macam, aku tak tahu kenapa Apple buat macam tu. Seriously, memang like the worst camera design Apple pernah buat. Okay, design bersilang macam tu. Tapi sekarang Apple katanya dia dah nak align balik dia punya kamera wide dan juga ultra wide dalam version non pro tu. So that nampak lagi, orang kata, symmetrical. Dan juga sebenarnya reposition kamera ni adalah disebabkan oleh Apple nak version non pro boleh rakam untuk, yes, Apple Vision Pro punya video. So that korang boleh buat content dan juga masukkan ke dalam korang punya Apple Vision Pro. So nampak lebih 3D and korang boleh roaming and nampak sangat hidup bila korang tengok video tu ataupun gambar tu dalam Apple Vision Pro. Pengalaman aku pakai Apple Vision Pro punya recording dan juga letak dalam Vision Pro, aku cakap, yeah, it looks 3D like and korang boleh nampak depth dia. Bagi akulah kan, kalau korang pernah pakai spek 3D yang korang tengok TV ataupun dekat wayang tu, warna merah dan juga biru tu, almost feels like it, tapi lagi more advanced daripada yang tu, yang mana korang dapat depth dan juga colour nampak sangat-sangat lawa. Yelah, bezanya korang kena beli spek yang harga RM16,000. Dulu murah je, plastik kertas macam tu je pakai dekat wayang. Sekarang korang kena beli harga RM16,000. Alright, next up adalah dia punya size screen akan lagi besar sekarang. So dulunya size iPhone 15 Pro Max dia punya size adalah 6.7 inci. Sekarang iPhone 16 Pro Max akan dinaikkan kepada 6.9 inci. Korang mesti tanyakan, ada perubahan yang besar ke in terms of dia punya body so that tak boleh nak pakai casing yang lama dekat iPhone 16 Pro Max yang baru? Kalau ikutkan, Apple hanya nipiskan dia punya screen bezel tu kiri kanan atas bawah, so that korang actually dapat pengalaman yang lagi, aku kata best lah, bila korang dapat screen yang lagi besar kan. Tapi persoalan yang patut korang tanya adalah, dia akan gunakan tandem OLED display macam iPad Pro 2024 ke? Kan? Sebab yang tu nampak lagi advance and bila bandingkan dengan kata skrin yang biasa, nampak jauh beza langit dan bumi kan. So itu apa yang kita nampak. But somehow aku doubt benda ni akan berlaku dalam iPhone 16 Pro Max. Antara salah satu alasannya adalah screen dekat iPad ni sentiasa advance ahead of time daripada sama ada MacBook ataupun iPhone. Tu je.
Kalau cakap pasal screen, memang teknologi dekat iPad is number one. Kalau ikutkan korang tengok Apple produk yang lain pun, contohnya macam Apple Display tu, sentiasa macam like ke belakang sikit berbanding dengan iPad. Aku tak faham, Apple macam like bagi a sweet spot dekat iPad sahaja. Mungkin inilah orang kata shine yang ada dekat iPad daripada produk diorang yang lain. Dia yang mula dapat OLED, dia yang mula dapat promotion, dia yang mula dapat pencil. Apa lagi yang aku nak cakap dekat korang? Specialnya iPad di mata Apple ni, kalau korang nak tahu. Lepas tu kita cakap tentang dia punya processor pula dekat sini. Katanya akan menggunakan A18 Pro dekat iPhone 16 Pro Max. Tapi apa yang berlaku dengan iPhone yang non-Pro ni? And iPhone 16 biasa dan juga Plus ni. Apa jadi? Kalau ikutkan dengan added up Apple Intelligence, dia akan letakkan processor yang sama juga, A18, tapi yang non-Pro. Apple nampak gayanya dah separatekan antara line up biasa dan juga Pro daripada zaman iPhone 13 kalau tak salah, ataupun 14. Sebab di situlah mulanya Apple letakkan predecessor punya processor dekat line up yang baru. So mungkin benda tu macam menjimatkan kos, tapi pada masa yang sama dia macam tak, orang kata, rushkan satu processor sahaja. Dia rush dua processor yang sedia ada, at least dia dapat top up dan juga dapat ikut demand setempat ataupun demand dunia iPhone. Yelah, tak semua orang perlukan Pro, and kebanyakan orang memang dah suka iPhone version yang biasa. Cuma yang aku tak suka, harga dia tinggi juga. Tu yang aku tak faham, kenapa Apple pakai predecessor punya processor tapi pada masa yang sama dia tak kurangkan harga. Why? Seterusnya adalah upgraded sensor dalam iPhone 16 Pro Max. Kali ini akan dinaikkan kepada 48 megapiksel, tapi bukan kepada yang main, tapi lebih kepada yang ultra wide. Yang ni kalau korang perhatikan, telefon Android yang lain dia tak naikkan orang kata zoom lens tu kepada sensor yang lagi tinggi, contohnya macam 50, 100 megapiksel. Dia tu lebih kepada like 10, 12, macam tu je. Aku tak faham kenapa, tapi ikut sense of yang low megapiksel ni lagi sensitive to light berbanding yang high megapiksel. Benda yang dijangkakan dekat sini, version Pro actually dapat zoom yang lagi jauh. Sebelum ni hanya 25, 28, tak silap macam tu. Kali ni dinaikkan kepada 5 kali zoom untuk iPhone 16 Pro. Maksudnya ia sama dengan iPhone 15 Pro. So 16 Pro dapat sama macam yang version Pro juga in terms of dia punya zoom capability tu. Next, kita cakap tentang thermal issues yang agak controversial kan kalau kau tengok dalam line up iPhone 15 Pro Max. Sebab memang dah ada isu dah hari tu. Masa mula-mula sekali kita dapat iPhone 15 Pro Max, buat ujian rakam video, and then tiba-tiba telefon tu shutdown sebab terlalu panas, overheat dan shutdown. So benda tu adalah isu yang Apple looking towards tu, and even diorang admit dan juga ada update after that issue. So memang benda tu betul-betul berlaku dan legit disahkan oleh Apple sendiri, tapi on a certain device saja. So bila dah ada isu macam tu, apa yang Apple akan buat? Katanya Apple akan letakkan metal housing dalam diorang punya bateri kali ni untuk buatkan bateri tu lagi cepat sejuk, cooling down waktu korang rakam ataupun waktu korang guna, waktu tengah matahari terik macam tu lah. So dekat situlah mana iPhone start meltdown tau. So bateri panas, processor panas, so tak ada apa-apa cooling system. So bila ada isu macam tu, Apple fikirkan yang metal housing tu sepatutnya akan buatkan heat dissipate dengan lagi cepat bila gunakan material-material metal dekat dia punya bateri. Dan bukan benda tu je, diorang juga dijangkakan akan naikkan bateri capacity daripada 4422 mAh kepada 4676 mAh. Boleh kata this is one of the significant upgrade juga untuk korang fikir untuk dapatkan iPhone 16 Pro Max yang baru ni. Cumanya yang version Plus tu diturunkan, yang tu aku tak pasti kenapa. Mungkin ada alasan diorang yang lain juga. Tapi dengan bateri upgrade ni, obviously telefon tu akan menjadi lebih berat kan. Bila dia tukar kepada titanium punya finish ni, dia punya berat tu memang dapat rasalah jauh beza antara dulu dan juga sekarang. And bila tengok balik dummy smartphone iPhone 16 Pro Max, dia punya MagSafe dekat belakang ni sebenarnya magnet tu dah dikecikkan. Aku tak pasti kenapa, bukan in terms of dia punya saiz bulat tu tau, tapi lebih kepada saiz magnet yang ada tu. Dekat sini aku hanya boleh katakan yang tujuan dia buat adalah untuk save weight. Aku rasa Apple finally realise yang orang yang gunakan iPhone usually akan pakai case yang support MagSafe juga. Maksudnya dekat case tu akan ada magnet yang lagi kuat.
So bila dia ada magnet dekat dalam iPhone ni, rasa macam membazir. So dia rasa macam patut kurangkan, so that dia dapat gunakan ruang yang sedia ada tu kepada benda lain. Contohnya macam bateri yang besar tadi tu kan, so metal housing tu. So itulah apa yang aku nampak bila Apple kecilkan dia punya magnet volume dalam iPhone 16 series yang baru ni. Bila aku tengok pada cat file yang ditunjukkan untuk iPhone 16, dia orang kata akan ada camera shutter button dekat bahagian sisi kanan ni. Sebenarnya kan, rumours ni aku dah beritahu awal dah, yang ruang dekat bahagian kanan ni sebenarnya adalah untuk millimeter wave punya signal tau. US sahaja yang ada. Dekat Malaysia actually tak ada pun tu. Aku actually berminat nak try beli iPhone US, nak tengok dia punya millimeter wave dekat bahagian sisi iPhone tu. Berminat nak tengok. Tapi kalau kau tengok shutter tu memang tak lah. Tu je apa yang aku boleh cakap. But apa yang aku boleh sahkan dekat sini, action button finally akan masuk dalam version non-pro. Maksudnya korang tak akan ada lagi physical switch untuk tukarkan mode ring kepada silent. Lepas ni semua akan align menggunakan action button sama macam iPhone 15 Pro Max dalam iPhone 16 series kali ni. Tapi most people tak rasa macam benda tu significant upgrade kot untuk korang tukar kan. Aku actually don't mind pakai switch instead of pakai yang physical button macam ni. Antara benda yang aku tak nampak yang Apple akan buat adalah naikkan refresh rate dalam iPhone non pro ni. Contohnya macam 16, 16 Plus tak akan dapat kot 100Hz ataupun at least 90Hz Apple. Okay, alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakapkan tentang rumours dan juga leak yang ada dekat luar sana. So that korang sendiri boleh buat, decide sama ada nak jual iPhone 15, 14, 13 korang untuk dapatkan iPhone 16 yang baru ni. Kalau korang rasa nak beli, jual iPhone yang lama, cuba komen dekat bawah. Kalau korang rasa tak berbaloi, cuba komen juga. Aku nak tahu kenapa. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So also make it smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!